Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat, saya Enyoman Dwika Adiana, izin berbagi praktek baik yang berjudul buku digital untuk meningkatkan literasi. Saya akan awali dari alur atap ini, yaitu awal. Nah, sebagian besar siswa memiliki budaya literasi yang rendah. Nah, sekolah juga ternyata belum memiliki perpustakaan yang representatif. Sebagian besar siswa memiliki smartphone. Kemudian kita ke tantangan. Tantangannya adalah bagaimana dapat menciptakan siswa yang memiliki budaya literasi yang baik dan menjadi sebuah pembiasaan. Kemudian yang kedua tantangannya itu adalah menyediakan buku yang bisa diakses oleh siswa tanpa harus ke perpustakaan sekolah. Selanjutnya, aksi nyata yang ingin dilakukan itu adalah membuat buku digital berbasis HTML5 sehingga bisa diakses siswa tanpa harus ke perpustakaan sekolah. Kemudian, mengkondisikan siswa untuk menyampaikan hasil literasinya setiap minggu di depan kelas. Kemudian, pelajaran yang ingin didapat sebagai bentuk refleksi dari praktek baik ini adalah dengan buku digital, itu akan tercipta budaya literasi siswa menjadi meningkat. Terbatasan perpustakaan di sekolah itu tidak menjadi kendala dalam kegiatan literasi. Nah, Bapak Ibu, demikianlah praktek baik saya terkait dengan penggunaan buku digital untuk meningkatkan literasi. Terima kasih dan tetap semangat.